Sejak Axel Mathieu terjerat kasus narkoba, kehidupan keluarga aktor Jeremy Thomas pun menjadi sorotan. Setiap berkesempatan bertemu salah satunya, para pewarta pun langsung memburu dengan memberikan pertanyaan terkait kasus yang menjerat Axel. Begitupun saat bisa bertemu dengan adik Axel, Valerie Thomas, dalam sebuah kesempatan. Sayang, Valerie enggan memberikan komentar apapun. Ia hanya terus berusaha menghindari pertanyaan para wartawan sampai-sampai nyaris terjatuh saat hendak masuk ke dalam mobil. Valerie, sebentar dong. Sebentar aja yuk. Sebentar aja. Sebentar aja yuk. Valerie, supportnya aja. Supportnya aja. Kabar udah tapi apa? Sekarang seperti apa? Dia baik-baik aja. Sorry, Mbak. Tapi sekarang seperti apa kabarnya? Tapi kabar? Kabarnya seperti apa? Baik-baik aja. Terima kasih ya.